Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, Aiting Lilsus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin nih di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada Ayu Ting Ting yang akan tampil di Indonesia Mencari Bakat. Inilah detik-detik saat Ayu Ting Ting dirias nih, sungguh ya cantik sekali. Walaupun Ayu Ting Ting berdandan ala biasa, tapi kecantikannya sudah memancar nih. Di MBA Trans TV saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021, Ayu Ting Ting hadir di segmen 1 dan juga 3. Kecantikan Ayu Ting Ting menjadi sorotan saat di atas panggung Indonesia Mencari Bakat. Dan inilah penampilan pertama Ayu Ting Ting dengan gaun berwarna pink. Tes mekar Fripe, aksesoris Rinaldi Yunardi, makeup remaja, stylist Eric Halamin, dan juga Hedro Krishna Fahrezi. Penampilan pertama sangat memukau, dan inilah perpaduan antara sepatu dan juga gaun yang sangat cantik. Tuh hitam panjang dan juga gaun berwarna pink salem. Dan kulit dari Ayu Ting Ting yang sangat putih memberikan aksen yang sangat yahoo terhadap gaun yang dipakainya. Dan penampilan kedua Ayu Ting Ting di sini memakai dress yang sangat cantik dan juga tertutup. Dan disinilah penampilan kedua dari Ayu Ting Ting. Inilah gaun cantik yang kedua yang Ayu Ting Ting gunakan di Indonesia Mencari Bakat. Ayu Ting Ting menuliskan Borahe. Dan stylistnya masih ya, Eric Halamin, Krishna Fahrezi, Ramaja, Rinal Yunardi. Status Ayu Ting Ting di sini mendapatkan beberapa komentar dari para sahabat karena parasnya yang sangat cantik. Dari Eric Halamin, Ayoni love you. Terima kasih Eric Halamin atas dressnya. Cantiknya Kak Ayu, sukses terus Kak Ayu. Dan inilah beberapa penampilan Ayu Ting Ting semalam di Indonesia Mencari Bakat. Sungguh pembukaan yang sangat luar biasa. Seorang diva dangdut yang sangat cantik jelita, menyanyikan lagu-lagu favoritnya di panggung megah Indonesia Mencari Bakat. Ini juga ada status terbaru dari Krishna Fahrezi for IMB Trans TV. Detail gaya Ayu Ting Ting semalam di acara Indonesia Mencari Bakat. Dan terlihat di sana aksen dari anting-anting Ayu Ting Ting sangat cantik ya. Dikomentari oleh Arini Barbie Hidup, Tifa love you Ayu Ting Ting, IKB Kesatria love you. Dan inilah penampilan-penampilan luar biasa dari kontestan dan juga Ayu Ting Ting tentunya. Ada Kesatria IMB yang menjadi juara di Indonesia Mencari Bakat yang dipandu oleh host yang ternama. Dan juga di sini ada Master Deddy Corbuzier, Ivan Gunawan sebagai dewan juri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan inilah penampilan dari Grand Final Indonesia Mencari Bakat. The West GV yang penampilannya selalu kompak, dan juga Kesatria IMB yang super wah. Sutarwati selalu keren penampilannya. IG story-nya Bang Iguni. Ternyata diam-diam Ivan Gunawan suka banget nih storyin Ayu Ting Ting kalau sedang panggung di Indonesia Mencari Bakat dan juga panggung-panggung yang lainnya. Wah, sehat untuk Ivan, begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Semoga sukses selalu dan semoga semua pekerjaannya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, inilah penampilan luar biasa dari Ayu Ting Ting di acara Indonesia Mencari Bakat yang sangat spektakuler luar biasa.
menjadi perbincangan para netizen. Gaya dan busana yang sungguh sangat menarik hati. Dan inilah para finalis dari Indonesia Mencari Bakat. Selamat ya Kesatria IMB menjadi juara di Indonesia Mencari Bakat. Ada Raditya Dika, Master Deddy Coach Buzzer, masih banyak lagi yang lainnya. Selamat sekali lagi untuk sang juara Indonesia Pencari Bakat. Sekali lagi selamat untuk Kesatria IMI yang menjadi juara. Semoga semakin kompak dan semakin berjaya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat semua, inilah penampilan Ayu Ting Ting dan juga beberapa kegiatan yang lainnya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.